Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke tentunya satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Kepada anda yang masih belum subscribe, sila berbuat demikian dan aktifkan butang loncengnya supaya anda dapat menerima video-video terbaru dari saya. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel ini. Yuk, kita lanjut ke video seterusnya. Check it out. Madinah Al-Munawwarah, kota suci kedua bagi umat Islam selepas kota suci Mekah. Hal ini adalah kerana di Madinah terletaknya Masjid An-Nabawi dan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah juga terdapat Bukit Uhud dan Masjid Quba yang merupakan masjid pertama yang dibina oleh umat Islam. Dan di kota Madinah inilah kurma ajwa hidup subur. Buah kurma ini dinamakan ajwa adalah berdasarkan asbabul wurud, iaitu sebab-sebab turunnya hadis yang menyatakan bahawa suatu ketika dahulu Salman Al-Farisi, seorang Nasrani yang baru memeluk Islam, telah mewakafkan kebun kurmanya untuk pejuang-pejuang Islam. Beliau juga mempunyai seorang anak yang bernama Ajwa. Dan bagi mengenang jasa-jasanya itu, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan kurma yang dimakan ketika berbuka puasa itu dengan nama Ajwa. Dari sumber-sumber yang lain pula mengatakan bahawa kurma Ajwa ini merupakan kurma yang ditanam sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut sejarah, kurma ajwa yang pertama ditanam sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di tanah Madinah berhampiran Masjid Quba sekitar abad ke-14 yang lampau. Diceritakan juga, pada suatu hari baginda Rasulullah sedang berpuasa, dan apabila tiba waktu untuk berbuka puasa, satu makanan pun tidak ada untuk dimakan oleh baginda. Malaikat Jibril yang melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian, merasa sedih, lalu ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mengurniakan sesuatu makanan untuk Rasul kesayangannya itu berbuka puasa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang sememangnya maha mengetahui segalanya memperkenankan permintaan malaikat Jibril tersebut, dan diberikanlah buah kurma yang istimewa ini untuk Rasulullah berbuka puasa. Setelah selesai iftar, biji buah kurma tersebut kemudian ditanam oleh Rasulullah. Bermula dari peristiwa itulah, pokok kurma ajwa ini seterusnya membesar di kawasan Madinah. Dan dimaklumkan juga, pokok kurma ajwa ini
sukar hidup dan berbuah di tempat lain kecuali di Madinah. Tahukah anda, kurma ajwa mempunyai keistimewaan dan keunikan yang tersendiri dengan saiznya yang sederhana. Terdapat banyak kedutan pada buah kurma ajwa berbanding dengan buah kurma yang lain. Dan jika diperhatikan dengan teliti, kedutan pada kulit buah kurma ajwa membentuk kalimah Allah. Kisah dan asal-usul kurma ajwa ini dikatakan bermula selepas buah kurma ajwa disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika baginda berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri amat menggemari memakan buah kurma ajwa dan menganjurkannya untuk sunnah memakan 7 biji buah kurma ajwa di waktu pagi dan semasa berbuka puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang makan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, maka akan terhindar daripadanya racun dan sihir pada hari itu. Riwayat Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahawa kurma ajwa boleh mengatasi racun dan sihir. Mungkin kerana keberkatan dan kandungan yang ada di dalam kurma ini menyebabkan kekebalannya. Hal ini adalah disebabkan penanaman asal kurma ini telah bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kurma ajwa sebaiknya dikonsumsi di pagi hari. Dengan begitu, kita akan mendapat khasiat terlindung dari racun atau sihir sampai ke malam atau daripada penyakit lainnya. Diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang setiap pagi sarapan dengan beberapa kurma ajwa, maka racun maupun sihir tidak akan membahayakannya di hari itu sampai ke malam. Di samping itu juga, kurma ajwa memberi khasiat dalam mencegah racun dan sihir. Imam Al-Khattabi menjelaskan, ini disebabkan keberkatan dari doa Rasulullah terhadap kurma Madinah itu, bukan kerana zat yang ada pada kurma itu sendiri. Sementara Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa kurma yang dimaksudkan dalam teks hadis tersebut yang memiliki khasiat anti racun dan menangkal sihir itu hanya berlaku untuk kurma ajwa dari Madinah sahaja. Namun begitu, sebahagian ulama menyebutkan bahawa hadis tersebut merujuk pada semua kurma yang berasal dari Madinah. Hal itu merupakan keberkahan kota Madinah yang berasal dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara memakan kurma ajwa yang dianjurkan ialah dikonsumsi dengan jumlah 7, seperti yang dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa yang makan 7 butir kurma yang berasal dari Madinah ketika pagi, maka racun-racun tidak akan membahayakannya sampai ke petang. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dituturkan Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang ganjil. Anas menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat solat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa buah kurma. Maka dengan itu kita disarankan untuk memakan kurma ajwa lebih dari satu dengan jumlah yang ganjil. Misalnya mengkonsumsi kurma ajwa dalam jumlah 3, 5 atau 7 biji. Menurut para ulama, angka 7 memiliki makna mendalam dalam syariat Islam. Seperti Allah yang menciptakan 7 lapisan langit. Ada 7 hari dalam satu pecahan. Tawaf sebanyak 7 putaran. Sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Melempar jumrah 7 kali. Anjuran Rasulullah untuk memerintahkan anak-anak solat di usia 7 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan agar kepalanya disiram dengan air sebanyak 7 kirbah. Azab selama 7 malam yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad. Perumpamaan sedekah yang pahalanya dilipat gandakan seperti 7 batang pokok padi dan sebagainya. Kerana itu, cara makan kurma ajwa sebanyak 7 buah juga mengandungi rahsia tersendiri yang insya Allah akan memberi manfaat jika kita mengikutinya. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.